Start your engine. 3, 2, 1. Welcome to Sinar Harapan Podcast. Halo guys, kembali lagi pas di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan masih bersama gue, Andreas Diva. Hari ini, seperti biasa, kita kedatangan tamu spesial lagi. Kita mau podcast ini dari salah satu influencer atau YouTuber yang sudah menjelajahi dunia YouTuber, khususnya di bidang otomotif, dan dia biasanya suka muter-muter ke showroom-showroom nih. Dan pastinya kalian juga nggak asing karena beliau sering mampir juga ke Sinar Harapan Motor dan update-update stok yang ada di Sinar Harapan Motor. Nggak perlu lama-lama lagi, kita undang dengan hormat. Halo! Aduh, thank you banget loh. Segmen baru kayaknya ini. Iya, betul banget nih. Aduh, thank you loh, Om Andre. Udah mau main-main ke Sinar Harapan Motor. Grogi saya kok. Grogi. Udah tanya apa nih? Di konten barunya Sinar Harapan Motor nih. Wih, keren banget podcast nih. Ya. Podcast ya. Podcast ya. Oke, mau ditanya apa aja nih? Oh, ini banyak. Jadi kita mau korek-korek nih. Buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu Om Andre. Mungkin kan taunya cuma hanya sekedar video di YouTube-nya Om Andre karena udah 100.000 subscriber ya. Wah, masih udah baru saya kok. Play button, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih banyak nih. Supportnya luar biasa loh. Wih, dari Sinar Harapan Motor juga nih. Saya dulu pertama sini dari zaman 3000-an kayaknya. Dari 3000-an ya. Waduh, udah mampir ke sini sampai sekarang udah jadi YouTuber nih kayaknya. Iya, alhamdulillah. Nih buat teman-teman, kita mau tanya-tanya nih Om Andre. Pastinya kan banyak mungkin di luar sana ya cuma sekadar lihat ya keliling-keliling gitu kan, lihat mampir ke Sinar Harapan Motor, ke beberapa showroom yang lain. Tapi nggak tahu latar belakang Om Andre itu seperti apa. Wah. Karena Om Andre sendiri mungkin belum pernah menceritakan ya? Belum pernah. Kayaknya pertama nih di sini. Pertama ya di sini nih ya. Pertama kali Om Andre itu asli dari mana? Asli saya dari orang kampung saya kok. Oh, okay. Saya dari Ciamis, saya Jawa Barat. Ciamis, Jawa Barat. Iya, Ciamis, Jawa Barat. Terus? Dan dulu itu saya basicnya di bank saya. Di bank? Di bank. Waduh, bank apa? Salah satu bank swasta lah ya? Salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia lah. Okay. Kayak gitu. Di bagian apa? Lebih spesifik. Saya dulu ikut development programnya. Development Jadi program. Dia itu buat bikin relationship dengan nasabah yang kredit komersial kayak gitu. Okay. Terus saya pernah juga terakhir kerja saya di salah satu perusahaan provider terkemuka di Indonesia lah kayak gitu. Terakhir saya kayak gitu. Jadi nggak ada bidang otomotif sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tuntutan kok. Tuntutan ya. Paksaan. Nggak paksaan. Itu berarti buat YouTube dari kapan berarti? YouTube itu sebenarnya ya, YouTube-nya itu dibikin dari 2019 akhir. 2019 akhir. Tapi belum bikin video. Belum bikin kayak video. Gitu. Baru register aja. Ya? Baru register. Okay. Dan di tahun 2019 akhir itu kebetulan di perusahaan saya ada PHK massal. Tadi bulan apa? Di bulan September. September 2019. 2019. Oke. Okay. Nah, itu lumayan tamparan juga sih buat saya kayak gitu. Dimana mungkin alhamdulillahnya posisi terakhir itu udah sampai ke posisi manajerial. Oh. Dimana mungkin gajinya udah lumayan lah pada saat itu. Nah, berhentilah sampai nol, gak ada penghasilan. Wah, bingung tuh kok kayak gitu. Sempat narik taksi online juga. Dan video pertama saya bukan keliling showroom. Apa? Taksi online. Taksi online? Kalau cek video terlama saya, taksi online. Oh, pertama kali tuh ya? Iya. Wah, nanti teman-teman boleh ngecek tuh ke bawah tuh. Iya. Jadi driver online terus nge-vlog gitu? Kayak nge-vlog gitu? Atau? Nah, dari nge-vlog gitu. Jadi saya ngejelasin kayak daftarnya. Teman-teman bisa dapat berapa nih kalau misalkan kerja jadi, di taksi online. Saat itu kan taksi online lagi lumayan. Lagi lumayan, gitu. Kayak gitu. Dan penghasilannya juga dapat dikatakan cukup lah pada saat itu. Sambil dulu juga saya berusaha nyari kerja lagi. Okay. Adalah pandemi. Ah, masuk 2020 kan? 2020. Bulan di bulan Februari akhir, ya, Maret. Betul. Nah, pada saat pandemi ada tuh. Ya, taksi online juga otomatis nggak jalan. Nggak turun. Karena nggak ada orang yang mau keluar rumah. Nggak ada orang yang mau keluar rumah. Sih, takut sih. Iya. Jangan-jangan mau naik taksi online nih, drivernya aman atau nggak kan gitu. Nah, itu. Termasuk sayanya juga takut. Takut juga, ya, pasti. Bawa penumpang nggak tahu nih. Pada saat itu istri saya lagi hamil gede juga. Lagi hamil 7 bulanan. Oh iya, udah besar lah itu. Udah gede. Nah, pas pandemi datang,
ngungsi nih saya semua ke daerah, ke Cirebon. Karena takut di Jakarta itu ada pandemi kayak gitu. Itu belum bikin video mobil. Belum bikin. Jadi ngungsi ke Cirebon. Itu sampai anak saya lahir di 20 Mei 2020. Oke, 20 Mei 2020. Betul. Itu YouTube saya belum termonetisasi tuh. Masih bikin video iseng-iseng. Terus saya coba fokusin nih, gimana caranya. Kan dulu saya bertahan survive ya, ibarat kata bertahan hidup lah kayak gitu, dari pesangon perusahaan saya sebelumnya. Oh, karena waktu itu pas di PHK itu? Pas di PHK itu dapat pesangon yang buat nutupin biaya operasional. Nah, setelah lebaran, anak saya lahir 20 Mei, lebaran itu kalau nggak salah 23 atau tanggal 20-an lah kayak gitu. Satu minggu setelah anak saya lahir, saya duluan pulang ke Tangerang. Dengan motivasi, satu bulan saya harus bisa monetisasi. Maksimal kayak gitu. Soalnya udah lama nih saya nggak ngasilin uang nih. Masih online nggak jalan, sini nggak jalan juga. Akhirnya, satu hari saya bikin video bisa sampai 5 kok. Jadi ke berapa tempat tuh? Satu tempat. Satu tempat, satu wilayah gitu? Satu wilayah. Tapi beberapa showroom gitu? Tempat lelang tepatnya. Oh, tempat lelang. Belum ke showroom. Oh, dulu belum showroom. Belum showroom. Okay. Di lelang itu kan lapangan panas. Udah panas, gitu. Terik. Saya seharian gitu. Ya kayak gitulah bikin konten-konten. Dan saya juga nggak jago ngobrol. Dulu cuma ngambil gambar yang seadanya, kamera juga handphone apa adanya. Di rumah saya voice over, ini ada mobil apa-apa-apa, dan saya juga gak jago ngobrol kan. Jadi gak live gitu lah ibarat kata ya. Iya, ngobrol di depan umum juga minder pada saat itu. Ya udahlah, 20 hari, alhamdulillah udah bisa termonet itu. Terus kenapa sih Om Po pilih ke otomotif? Padahal kan bidangnya kan dulu gak ada nih, kenapa kepikiran kok ke otomotif gitu loh? Otomotif atau nggak ke makanan, kenapa nggak taksi online dilanjutin atau apa kayak lah gitu. Taksi online kalau dilanjutin udah mentok, bingung bikin konten apa lagi. Pembahasannya bingung kan. Kan banyak taksi online kan biasanya sekarang-sekarang nih banyak YouTuber bikin prankster tapi di taksi online udah ngegombal-gombalin penumpangnya di taksi online. Kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Kayaknya bukan jiwa saya itu. Bukan jiwa saya kalau kayak gitu. Saya orangnya cenderung kaku sih kayak gitu. Nah, saya mikir, saya suka nonton video otomotif itu dari lama. Dari YouTuber ternama seperti Ridwan Hanif, Omowi Fitra Eri. Saya ngikutin mereka. Cuman emang nggak kepikiran buat bikin video. Tapi ada salah satu YouTuber senior di lelang. Nah, dia bikin video, wah ternyata dia bikin video bisa ngehasilin uang nih, kayak gitu, dengan cara bikin video YouTube. Saya terinspirasi dari mereka, kayak gitu. Akhirnya saya ikutin, kayak gitu kok. Jadi pertama kali kontennya tuh memutuskan untuk ke lelang. Betul. Berarti hampir semua video pertama kali lelang semua isi? Di bulan pertama lelang semua. Seberapa naik subscribernya langsung? Berapa video atau gimana? Sebulan itu jadi 1.800 subscriberan deh, di bawah 2.000 dikit. Jam tayang juga kecapai, alhamdulillah di sana. Karena yang menonton banyak kali ya? Betul. Akhirnya dimonetisasi dan ternyata penghasilnya kecil banget. Ingat nggak deh? Ingat nggak? Kecilnya berapa? Pertama kali terima gaji dari YouTube berapa tuh? Bayangin teman-teman. Iya. Tiap hari kan panas-panasan. Panas-panasan, ya kan? Ngedit sampai malam. Iya. Gaji bulan pertama? Bulan berapa? 40.000. 40.000? Bayangin guys, 40.000 tuh ibarat katanya kita udah habisin uang ke lelang. Aduh, pasti lebih dari bensin 40. Aja berapa kok? Parkiran belum, belum makan segala macam. Itu dan itu kan sering kali udah ini kan. Berulang-ulang kali kan. Berulang-ulang kali. Baru dibayar 40.000. Nah, makanya kalau teman-teman bikin YouTube nih segala macam, kalau ekspektasinya wah, YouTuber dapat miliaran kayak gitu, ratusan juta kayak gitu. Emang mungkin ada kayak gitu, tapi nggak segampang itu kayak gitu. Proses ya, Om. Proses kayak gitu. Nah, 40.000, Om, ini menarik nih guys ya. 40.000 tuh kan bukan angka yang besar. Betul. Biasa orang udah berharap sehari aja udah dimonetize, terus abis itu berharap channelnya udah subscriber udah naik, 40.000 terus nggak down. Kenapa? Nggak down. Oh, down banget. Down banget. Terus dan apa yang memicu terus akhirnya naik lagi? Pada saat itu, lagi gitu. Kenapa saya harus jalan lagi? Ya udah, saya punya mimpi, saya bisa sukses di dunia YouTube ini, bisa maksudnya mencukupi kebutuhan keluarga di sana, kayak gitu. Pokoknya saya lihat, soalnya ada tokoh yang suksesnya. Kalau misalkan ada tokoh yang suksesnya, pasti
kita juga bisa ngikutin mereka kayak yes, gitu. Karena kan banyak sekali ya. Betul. Ya kayak contoh Atta Halilintar lah ya. Betul. Itu kan sukses banget lah ya. Udah sukses banget. Ya, banyak ya. Suhu-suhu yang lebih sukses ya, lah. Suhu-suhu yang gitu. Lebih sukses ya. Betul. Berarti dari situ tidak mengurangi tekad ya. Tidak. Tekad untuk ya udahlah, gua berhenti aja 40.000 guys, bayangin. Gila, gua sih kayaknya bisa enggak lah, ngapain 40.000, gua ngabisin waktu gitu loh. Betul. Lebih baik gua kerja cari kerjaan lagi yang di bidang yang sama, terus yang dapetin lebih dari 40.000. Betul. Iya kan? Tapi akhirnya punya tekad yang luar biasa. Setelah itu berikutnya pasti nambah dong Om ya. Nambah, alhamdulillah. Nambah. Tapi ada sesuatu yang penting daripada uang. Ya. Nambah relasi. Ya, betul. Yang saya rasain itu misalkan saya ingat showroom pertama yang saya review itu dia ngajak collabs nih ke saya di Tangerang. Ingat enggak showroomnya mana? Makasih banget nih buat Kang Haji Dedi. Showroomnya itu dari CV Mutiara. CV Mutiara. Okay. Nah, itu showroom pertama saya bikin video keliling showroom kayak gitu. Nah, dari sana ingat tuh di bulan Agustus awal kayaknya. Agustus 2020. Nah, dari sana saya dikenalin juga sama Bluebird. Okay. Dari sana langsung di hari itu. Bluebird mana? Japos, Ciledug. Okay. Itu showroom pertama yang saya review. Okay. Kebetulan ada salah satu video yang rame tuh. Mm-hmm. Sampai view-nya udah 400 ribuan lah sekarang. Kayak gitu. Keren. Nah, dari sana jadi, wah ternyata ada peluang nih kayak gitu. Ya udahlah, meskipun gak gampang, saya coba konsisten dulu aja nih. Soalnya saya mikir, wah ada toko si A yang udah sukses nih, saya ikutin jalan mereka kayak gitu, banyak belajar lah gitu. Jadi memutuskan untuk muter-muter showroom, ya kan, untuk muter-muter showroom itu pertama kali itu dari mana? Muter-muter showroom? Iya, kepikiran kok, gua kan tadi lelang. Terus akhirnya memuter-muter ke showroom tuh dari mana? Dari suhu-suhu senior nih. Senior, ya, pasti saya ya. Lihat dari kan kalau saya lihat yang suhu senior di konten showroom viewernya bagus juga nih. Berarti orang banyak yang nyari mobil second juga kayak gitu. Ya udah deh saya coba kesana. Ke mobil Mutiara tadi ya. Betul. Terus pada saat tahun 2020 juga sempat ada kayak pameran-pameran mobil baru. Saya coba datengin kayak gitu. Coba-coba aja lah kok. Iseng-iseng berhadiah. Dari situ kenaikan subscriber gimana? Alhamdulillah sih, makasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah ngedukung dari awal, komentar positif dari teman-teman semua. Lumayan sih di bulan kedua itu langsung signifikan. Jadi yang biasanya mungkin pendapatan saya mungkin buat makan satu hari seperti itu, di bulan kedua, bulan ketiga terus tumbuh kayak gitu. Wow. Berarti seiring berjalannya waktu bertumbuh sampai sekarang kan udah subscriber berapa nih Om? Teman-teman udah ada 108.000 kayaknya. 108.000 ya. Yeah. Itu udah dapat silver play button dong. Udah lagi dikirim dari YouTube. Lagi di jalan gitu. Oh, lagi di jalan, lagi on the way. Enggak tahu nih teman-teman YouTube nih kapan nih. Oh, ini belum aja belum plakatnya itu belum diterima gitu. Belum diterima. Oh, lagi on the way itu, lagi di jalan ya. Betul. Mungkin kena PPKM kali Om. Kena PPKM. Dicegat ya. Dicegat ya. Suruh putar balik. Suruh putar balik. Ada pencegatan di jalan. Itu ngerasa pas pertama kali jadi 100.000 tahu nih silver play button tuh ngerasanya gimana sekarang? Ngerasa karena kita belum nyampe nih, boleh dong berbagi dong. Ngerasanya sih makasih banyak nih, berarti udah banyak orang yang suka nih sama video saya, meskipun mungkin ada beberapa yang kurang begitu suka juga lah. Kalau di sosial media mungkin ada yang pro ada yang kontra nih ya, betul, kayak gitu betul, tapi betul. Gimana kita nyikapinnya gitu ya, kita dengar komentar teman-teman yang positifnya, mungkin kalau yang negatif-negatifnya mungkin kita filter lah kayak ya, gitu. Betul. Nah, kan yang tadi menyambung dari pembicaraan Om Andre yang tadi mengenai pro and kontra. Ya kan, pasti banyak di luaran sana ada hal yang suka sama kita ataupun nggak suka sama kita. Oh, banyak. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Mungkin netizen juga banyak. Banyak. Ya. Kadang saya juga perhatiin kalau si Sinar Harapan Motor pun ada beberapa contoh lah ya. Harga kemahalan. Betul. Gitu kan. Itu kan salah satu efek yang kurang baik lah ya. Betul. Yang negatif yang kita dapetin gitu. Betul. Nah, itu dari Om Andre sendiri kan banyak lah, apalagi udah dengan masa atau teman-temannya lebih banyak, masa yang lebih banyak, udah ratusan ribu subscriber sekarang, nanti akan mencapai jutaan mungkin ya dalam waktu dekat gitu ya. Itu gimana? How do you feel? Maksudnya respon ini tuh gimana? Apa ditanggupin aja? Jadi kayak apa balas-balasan gitu contoh atau apa atau sini-sini atau? Kalau teman-teman mungkin perhatiin semampu saya nih kok, pasti semua komentar teman-teman saya balas nih. Oke. Jadi kalau misalkan saya masih ada waktu, saya balas-balesin.
dan saya pasti respon nih kurangnya apa. Misalkan negatifnya itu, Om Andre, cicilannya kok nggak disebutin? Kan kita di lapangan ada yang belum dihitungin segala ya, macam ya. Betul, saya minta maaf kayak gitu. Ya udah, saya coba kalau misalkan bisa dimaksimalin, saya maksimalin kayak gitu. Tapi mungkin ada juga yang, tapi nggak sampai kayak ngehina kayak gitu, nggak ada sih. Gak ada Alhamdulillah sih, baik-baik oh, lah, iya, baik-baik teman-teman Om Andre lah kayak gitu. Saya sikapinnya dengan cara biasa aja sih. Oke, biasa aja. Biasa aja. Ada nggak sesuatu yang menurut Om Andre nih sampai saat ini hal yang nggak enak? Yang Om Andre dapetin, saya pernah nanya ke sebelumnya nih, video saya sebelumnya ke salah satu YouTuber juga otomotif, saya pernah nanya, ada nggak hal yang nggak enak yang Om Andre dapetin tuh di saat bikin video atau apa gitu? Hal yang nggak enak, saya sih biasa apa semua, yaudah everything is good gitu. Everything is good kayak gitu. Kalau saya orangnya nggak baperan gitu. Nggak baperan ya. Baperan. Oh, bagus jadi, ya. Jadi misalkan sambutan orang beda ya. Ada yang negatif, ya udah mungkin dia lagi ada masalah atau dia lagi sibuk kayak gitu. Tapi pikirnya positif aja. Positif aja gitu. Ya. Positif aja. Ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Walaupun yaudah, ada thinking. Orang-orang yang pasti bawanya buat kita negatif, tapi kita tanggapinnya tentang positif aja. Tuh guys, gitu. Itu contoh. Poin yang paling benar, di saat mungkin ada orang yang menghujat kita atau yang berbuat negatif sama kita, kita ngeresponnya jangan sama gitu ya. Betul. Malah kita respon sebaliknya. Lakukan hal dengan karya juga bisa. Dengan karya. Jadi dengan kayak karya gitu. Tunjukin kalau misalkan kita bisa. Kita bisa kayak gitu. Jadi makin lama makin berkembang. Terus sekarang udah berarti udah menyebut diri YouTuber nih. Enggak lah. Belum. Kalau saya ya mungkin... Kalau ketemu di jalan nih sekarang nih banyak gak sih? Misalnya orang udah mulai kenal gitu atau... Biasanya di showroom. Oh, di showroom. Di showroom. Ya, SIM juga sering ngalamin sih. Bener. Lagi ada customer tiba-tiba, ih Om Andre minta foto dong gitu. Kayak kemarin mungkin saya ngerasa senangnya itu, wah gara-gara Om Andre saya beli mobil di sini, bagus nih. Saya bisa jalan-jalan sama keluarga. Okay. Ya, saya senang juga berarti konten saya bisa bermanfaat kayak gitu. Yang paling penting sih bawa manfaat buat teman-teman showroomnya juga bisa jadi manfaat juga. Mm-hmm. Buat teman-teman penonton ataupun konsumen juga bisa manfaat juga. Bukan cuma sama konsumen sih, penonton yang nonton juga bisa tahu nih informasi-informasinya. Itu sih tujuannya gitu. Terus sekarang keluarga waktu awal gak pertama kali sampai sekarang udah ngerestuin atau pertama kali apa gak ngerestuin? Ah udahlah Pak, kerja aja nih kita lagi, apalagi abis, maaf ya, maksudnya abis di PHK. Betul. Butuh save income yang cukup besar, apalagi baru lahiran, ada anak. Udah, ini gak pasti gitu. Betul. Itu kan sesuatu hal yang gak pasti. Udah kerja aja gitu, atau ada dukungan atau gimana? Pasti ngedukung kayak gitu, cuman kan pada saat awal kan bener-bener ngandelin hidup itu dari pesangon kan, kayak gitu. Nah, emang sih keluarga nyaranin nyari kerja tempat lain, cuman pada saat pandemi nyari kerja juga nggak segampang itu. Nah, ya udah saya coba konsisten aja di jalur saya ini kayak gitu. Dan emang saya ngejalaninnya senang kayak gitu. Yang paling penting senang. Jadi kalau misalkan senang, teman-teman ngelakuin pekerjaan apapun gak bakal ngerasa capek deh. Kayak gitu. Keren. Jadi apapun yang kita lakukan di saat kita suka dengan bidangnya, apapun itu bidangnya, pasti ngejalaninnya ngerasa gak jenuh. Betul. Dan gak ada beban ke kitanya. Karena kayak enjoy. Gitu. Karena gue suka sama karena bidangnya. Suka. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan bikin YouTube mau ditonton nggak ditonton ya udahlah itu mah tergantung penonton lah kayak gitu. Yang penting kita ngejalanin seneng aja gitu. Berarti sekarang kesibukannya setiap hari itu ini ke lapangan, ke showroom lebih. Ke showroom. Cuman sekarang mungkin agak nggak terlalu barbar ibarat katanya ya. Nggak terlalu barbar kayak dulu ya. Kenapa Om? Sekarang coba bagi waktu dan coba bikin usaha lainnya kayak gitu. Saya mungkin berpikir ya mungkin buat sekarang 1-5 tahun mungkin buat dunia YouTube masih oke lah. Tapi kan kedepannya kita nggak tahu. Dan jangan sampai pengalaman saya pada saat di PHK nggak dapat penghasilan terulang lagi. Ya, kayak gitu. Jadi benar-benar punyain apa ya, side income lagi. Ya, side income lain atau pipa lain gitu ya. Betul. Yang menghasilkan income juga di saat income pertamanya stop. Betul. Ini ada air kelaran berikutnya nih, ngarinin air gitu ya kira-kira ya. Karena ini berarti... YouTube pun ya sebenarnya menjanjikan juga sih menurut Om Andre. YouTube. Apalagi bidang otomotif seperti ini kira-kira. Memang sih pemainnya udah banyak ya, udah banyak. Jadi tergantung konsistensi teman-teman. Kalau buat di otomotif sih persaingan udah ketat, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang baru masuk juga bisa cepat majunya. Yang penting konsisten aja. Betul. Ada nggak? Ada satu video nggak yang booming banget nih di channelnya Om Andre? Ingat ya?
Paling booming. Paling booming. Paling... Itu konten apa tuh? Konten mobil ekstaksi. Mobil ekstaksi? Iya, mungkin teman-teman banyak yang lebih cari mobil terjangkau kayak gitu. Jadi mobil yang terjangkau rata-rata viewersnya bagus juga. Kayak bagus gitu. Juga ya? Betul. Berarti mobil ekstaksi itu yang bikin ini ya? Yang bikin naik kayak bikin gitu. Bikin naik sekarang ya? Betul. Apa sih menariknya mobil-mobil? Menurut Om Andre nih, tentang mobil pandangan, nah kita mau bahas juga nih. Mobil pandangan tentang ekstaksi itu menurut Om Andre sendiri itu gimana? Ekstaksi, harga misalkan teman-teman limo generasi ketiga, harga terjangkau banget loh, 70 jutaan dengan desain yang dia dapat dikatakan gaya lah setelah di untuk limo ya, gitu. Untuk limo ya, kayak gitu. Terus dari segi mesin dan kaki-kaki juga relatif masih okay. Apalagi Bluebird juga rawatannya secara berkala kayak gitu. Makanya peminatnya itu sampai ke seluruh penjuru Indonesia kok. Itu pengiriman sampai ke Papua segala macam. Viewersnya itu sekarang udah 1,1 juta viewersnya. Makanya berarti teman-teman banyak yang suka juga sama konten itu gitu. Berarti kalau untuk teman-teman kalau mau beli mobil ekstraksi sebenarnya disalahkan apa enggak nih? Apa ya udah wajar-wajar aja sebenarnya. Karena udah ada resikonya atau gimana teman-teman? Setiap beli mobil second pasti ada resikonya lah, mau itu taksi ataupun showroom juga ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bluebird, kayak gitu saya bisa salah satu rekomendasi lah buat teman-teman. Karena perawatannya juga bagus dan kondisi mobilnya juga rata-rata juga bagus, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya buat teman-teman pun kalau mau beli mobil ekstaksi pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting sebenarnya balik lagi, kalian udah tahu nih resikonya. Betul. Ya, apapun itulah yang tadi Om Andre bilang, mau beli mobil ekstaksi maupun beli mobil bekas ya pasti tahu ada resiko. Nah tinggal pilih aja resikonya kan, tinggal gitu. Tapi ya nggak penuh kemungkinan kalau misalkan kalian, gue cuma punya budget 70 juta, tapi mau bergaya. Betul. Beli apa nih? Nggak ada sedangkan mobil 70 juta gitu kan. Iya. Ya udah, mau nggak mau deh mobil yang ekstaksi. Tahun muda juga. Tahun muda juga gitu. Lagi, 2013 kan tadi. Dan yang paling penting, dokumen udah lengkap semua. Udah lengkap semua ya? Iya, itu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Betul. Itu. Jadi buat teman-teman semua mau cari mobil ekstaksi, juga nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Bisa cek, bisa cari-cari kemana aja. Bisa cek di channel YouTube Om Andre ya teman-teman. Di CNR Harapan kemarin kita juga habis mampir ke showroom Bluebird gitu ya. Jadi benar-benar ya sebenarnya balik lagi ke pilihan kalian. Betul banget tuh. Gitu. Dan Om Andre nih terakhir nih buat sebelum kita berpisah. Sih. Nanti ketemu lagi dong. Ketemu lagi dong pastinya. Nanti kita mau bikin video lagi. Boleh nggak nih Om kasih tips-tips atau kesan-kesan nih buat teman-teman semua yang mungkin yang lagi mau mulai menjadi YouTuber, apalagi YouTuber otomotif. Betul. Saya tahu nih Om Andre sosok orang yang suka berbagi. Kepribadiannya juga okay. Saya pun juga sering tanya-tanya kayak kemana Om Andre gini-gini. Mau yang berbagi gitu, ada kan beberapa orang yang mungkin orangnya nggak mau berbagi gitu kan. Betul. Ya, tapi saya lihat sosoknya Om Andre, ya orangnya mau berbagi. Boleh nggak nih Om di momen ini berbagi buat teman-teman semua yang mungkin lagi coba jalanin YouTuber otomotif atau apa atau apa atau channel lainnya atau ya atau channel lain lah ya betul. Yang paling pertama teman-teman harus suka dulu nih. Kalau saya emang suka sama mobil kok. Ya. Ngelihat macam-macam mobil, bisa nyoba mobil itu kesenangan buat saya kayak gitu. Yang kedua yang harus teman-teman lakuin itu konsistensi. Ya, ya. Nah dari konsistensi teman-teman juga harus analisa nih. Setelah jalan beberapa kali, kira-kira kita cocok nggak nih di dunia ini? Kalau misalkan belum ada progres, mungkin teman-teman harus mikir jalur-jalur lain ataupun penyajian lain juga, kayak gitu. Terus teman-teman, ya jangan malu-malu lah kalau misalkan mau tanya ataupun mau kenalan sama orang, kayak gitu. Kayak saya juga ditolak sama showroom, sering banget kok. Oh, kayak sering? Gitu. Sering banget, oh, kayak pernah gitu. Ya? Jadi mau, Pak, saya izin review, betul. Ditolak sama ditolak showroom. Juga pernah, kayak gitu. Jadi kalau harus mental baja juga lah, kayak gitu. Itu sih yang saya lakuin. Wow, keren banget. Inspirasi sekali nih, guys. Dan terakhir, dari terakhir dan sumber yang terakhir nih. Impian dan dream buat Om Andre nih, sendirinya buat ke depan apa nih yang progress atau progress ke depannya Om Andre, gue pengen lakuin ini, gue pengen ini, gue pengen ini, boleh gak? Atau ada impian gitu? Ada impian saya itu pengennya saya nanti punya usaha lain, terutama di bidang otomotif di kayak bidang gitu otomotif, kok. Okay. Dan pengennya mungkin nantinya channel YouTube Om Andre juga bukan cuma saya doang yang ngurus nih, kayak gitu. Jadi mungkin bisa jalan sendiri, terus saya bisa ngurus-ngurus yang lain juga bisa kayak ada gitu. Ada timnya ya? Ada timnya. Lebih serius ya? Betul. Nah itu sih impian saya dan impian sekarang sih yang penting kita semua sehat lah sama pandemi kayak gitu. Bener banget itu. Itu poin penting ya, Andre ya. Iya.
Thank you loh Om Andre. Sama-sama. Sudah loh. Mau menyempatkan diri. Sudah hadir di acara podcast Sinar Harapan Motor yang masih kecil ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya terus ada di sini. Kita juga ingin membagikan informasi kabar baik yang pastinya buat kalian semua. Satu lagi nih, saya ya, juga boleh. Terima kasih banyak nih kepada Sinar Harapan Motor. Ya. Sinar Harapan Motor ini teman-teman yang jadi inspirasi buat saya nih. Wah. Dulu saya nggak pakai mikrofon. Saya dibantu sama Ko Andreas nih. Ini Om Andre pakai kayak gini, edit kayak gini. Banyak saya dapat pengalaman dari Ko Andreas juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut buat berbagi teman-teman. Yes. Nanti kalau teman-teman berbagi, pasti dapat juga manfaat ataupun barokah lain, belum tentu dari orang tersebut, betul. Tapi dari orang-orang lain juga Betul. Terima kasih Om Andre sekali lagi, sampai ketemu lagi ya. Kita nanti bikin video lagi yang pasti keren banget ya. Siap, makasih banyak teman-teman. Thank you Om Andre. Oke. Nah guys, tadi banyak hal yang kita belajar dari sosok Om Andre. Yang tadinya seorang pendiam, akhirnya dia out the box, dia untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya dia. Di luar bukan bidangnya dia, tapi dia mau menjalankan ini buat diri dia dan pasti buat keluarganya. So buat kalian, jika kalian punya impian, raihlah, lakukanlah dan pastinya berpikir positif kalau kalian bisa lakukan. Dan itu aja guys buat kesempatan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di channel podcast berikutnya. Siapa lagi bintang tamu yang kita akan undang? Kalian pasti nggak sabar. Sampai ketemu lagi ya. See you. Bye bye.